Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KBR 21 Channel, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, diberikan rezeki yang berlimpah, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah lelah berbagi agar hidup lebih berarti, ya bosku. Hari ini KBR 21 Channel berbagi lagi. Ikuti resep sampai dengan selesai, perlahan saja, agar umpan bisa bekerja secara maksimal. Untuk santan kara, kita pakai di 4 sendok makan. Lanjut, kita masukkan suden. Untuk susu denko, kita pakai separuh bungkus atau setara dengan 2 sendok makan.
Kali ini kita akan bagikan resep gurih amis ya bosku ya, ataupun amis gurih. Jadi umpan ini siap tempur siang maupun malam, tetap siap gaspol ya bosku ya. Lanjut untuk telur, kita pakai putihnya saja, kita pakai telur ayam. Jika lo bos-bosku ingin pakai telur bebek, itu lebih bagus. Oke, untuk telur kita cukup ambil putihnya saja ya bosku ya. Kita akan buat umpan putih ya bosku. Jadi untuk bos-bosku semuanya, jikalau ada yang tidak dipahami, silahkan tulis di kolom komentar ya bosku ya. Insya Allah akan selalu kami respon, walaupun tidak on time ya bosku ya. Oke, ini untuk kuningnya kita keikut sedikit, tidak masalah ya bosku ya, karena cangkangnya pecah, tidak masalah ya bosku. Jika lo bos-bosku ingin main malam hari pun, bisa pakai kuningnya saja, ataupun pakai semuanya juga siap gas ya bosku ya. Lanjut untuk bahan selanjutnya, kita main pakai katulampa ya bosku ya. Kita pakai new katulampa. Untuk pemakaian katulampa, kita pakai di 2 sendok makan. Jadi untuk umpan ini cocok untuk air hijau, air keruh, juga air kuning ya bosku ya. Namun kalau untuk air coklat itu lebih spesial ya bosku ya. Kalau untuk air coklat, usahakan umpan santannya pakai semua bosku ya, biar lebih nusuk untuk gurihnya bosku ya. Oke, jadi untuk pemakaian new katulampa, kita pakai di 2 sendok makan full. Oke bosku, 2 sendok makan ya bosku ya, sudah masuk. Lanjut kita aduk ya bosku ya. Dan untuk bos-bosku, jika dirasa video yang kami bagikan bermanfaat atau minimal sedikitnya bermanfaat, jangan lupa ya bosku ringankan jari tangannya dengan cara klik like-nya serta subscribe untuk bos-bosku yang belum subscribe. Kita bersahabat, kita bersaudara lewat KBR21 channel ya bosku. Salam hormat selalu dari kami, dari KBR21 channel. Sama-sama kita saling berbagi. Jadi intinya kita menjalin silaturahmi ya bosku ya. Jadi untuk bos-bosku bisa saling berbagi, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Jangan sungkan ya bosku ya. Insya Allah setiap bosku tuliskan di kolom komentar, kami selalu merespon ya bosku ya. Oke, lanjut untuk umpan selanjutnya, kita masukkan bondon ya bosku ya. Untuk bondon kita pakai 1 bungkus, kita pakai yang kecil, kita pakai semuanya ya bosku. Oke, kita parut ya bosku, agar lebih memudahkan saat bos-bosku mengaduk nantinya. Oke, kita parut ya bosku ya. Ini si hitam, si kucing kecil ganggu terus ya bosku ya. Oke, lanjut kita parut. Karena teksturnya bondon ini sangat keras, jadi kita parut ya bosku ya, agar lebih memudahkan saat proses pengadukan. Atau jika lo bos-bosku ingin lebih cepat, bisa main pakai blender ya bosku ya, blender saja biar lembut secara merata. Dan untuk bos-bosku yang punya resep andalan, bisa sharing berbagi ya bosku ya di kolom komentar, siapa tahu bisa bermanfaat ya bosku ya. Jadi di KBR21 channel silahkan saling berbagi ya bosku ya. Tujuannya mempererat silaturahmi, menjalin persaudaraan ya bosku ya, dan supaya bisa lebih bermanfaat tentunya. Tidak ada ilmu yang hebat
kecuali ilmu yang berguna. Begitu ya bosku ya. Jadi salam hormat selalu dari kami, dari KBR 21 channel ya bosku. Umpan sudah selesai. Umpan siap untuk dikukus ataupun direbus. Bebas ya bosku ya. Karena sudah kita masukkan ke dalam wadah plastik seperti ini. Bisa dikukus, bisa juga direbus ya bosku ya. Untuk perebusan ataupun pengukusan 15 menit sudah matang ya bosku ya. Dengan catatan saat kita masukkan umpan, api sedang ataupun api besar tidak masalah ya bosku. Namun usahakan airnya sudah benar-benar mendidih. Setiap 5 menit sekali usahakan umpan dibalik ya bosku ya. Itu bertujuan supaya umpan kita matang secara merata. Pastikan umpan sampai benar-benar matang ya bosku ya. Jadi karena kita pakai santan kara, itu bisa cepat basi jikalau kita dalam proses perebusan ataupun pengukusan itu tidak benar-benar matang merata. Oke. Umpan ini sudah jadi ya bosku ya. Siap direbus ataupun dikukus. Namun umpan ini akan kita tambahkan dengan ini dia, daun pandan ya bosku ya. Umpan ini umpan murnian. Umpan ini umpan murnian. Jadi kita tambahkan 2 helai. Bisa 1 helai ataupun 2 helai seperti ini ya bosku ya. Tergantung kolam pemancingan bos-bosku di sana. Jikalau dominan wangi, pakaikan daun pandan 2 seperti ini ya bosku ya. Jadi nanti akan timbul wangi gurih ya bosku ya. Wanginya sedang saja dari daun pandan, gurihnya dari umpan bondon dan santan kara, dan amisnya dari amisan kita ya bosku ya. Umpan ini mau ikan besar, mau ikan kecil, siap gas pokoknya. Mau pemula ataupun senior tidak masalah ya bosku ya. Pokoknya gas pakai umpan ini ya bosku ya. Oke, ini umpan sudah jadi, sudah siap proses perebusan ataupun pengukusan. Oke, seperti ini penampakannya ya bosku. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat ya bosku ya. Umpan ini sudah ready. Umpan putih ini bosku ya. Lanjut, kita langsung eksekusi ya bosku. Langsung kita rebus. Langsung kita lanjut proses setelah perebusan. Namun sebelum perebusan dimulai, kita rebus juga bebarengan ya bosku ya. Untuk amisan, untuk amisan kita pakai ikan nila. Ini sudah kita bersihkan sisik dan juga dalamannya bosku ya. Kita pakai yang 3 jari seperti ini. Ini ukuran 3 jarian. Kita nanti pakai semua bosku ya untuk daging putihnya saja. Oke, kita rebus bareng dengan umpan kita bosku ya. Nanti kita pilah, kita ambil daging putihnya saja. Oke. Oke bosku, ini dia. Setelah umpan jadi, ini saat keadaan masih panas ya bosku ya. Baru keluar dari manci, langsung kita masukkan ke air biasa. Lalu kita haluskan di dalam wadah plastik sekalis mungkin. Itu bertujuan supaya umpan kita lebih cepat kalis dan juga aroma daun pandan bisa tercampur secara merata. Tidak lupa kami ingatkan, pastikan wadah yang kita pakai steril ya bosku ya, tidak berbau sabun. Oke, bisa dimengerti ya bosku ya. Karena penciuman ikan sangat sensitif, apalagi terhadap bahan-bahan seperti sabun misalnya bosku ya. Jadi itu sangat berpengaruh. Oke, lanjut kita aduk sampai kalis. Karena kita tadi sudah kaliskan di dalam wadah plastik, jadi untuk pengalisan ini sudah tidak terlalu repot ya bosku ya. Karena sudah kalis, jadi ini sudah mantap, sudah tidak perlu tambahan pengeras lagi. Lanjut kita masukkan untuk
ini dia amisannya, kita pakai daging ikan nila. Umpan ini untuk target ikan 1 kilo masuk, 1 kilo 2 ekor masuk, 1 kilogram 3 ekor masuk ya bosku ya. Jika lo bos-bosku main ikan rame, 1 kilo 3, 4, 5, bahkan sampai 6 ekor, bos-bosku suntik dengan deho nanti ya bosku ya. Suntik dengan deho, bisa pakai 2 sendok makan full agar umpan dominan di amis dan juga gurih. Oke ya bosku, jika lo bos-bosku ingin main ikan besar, untuk amisan dikurangi ya bosku ya. Bisa pakai 1 sendok saja, biarkan dominan di wangi gurihnya. Oke, di proses ini sangat penting ya bosku. Untuk pengadukan, usahakan sampai sekalis mungkin, sampai selembut mungkin. Semakin lembut umpan kita, semakin bagus ya bosku ya. Oke, seperti ini penampakan umpannya. Aromanya ajib ini bosku ya. Pokoknya nggak ada istilah ikan lewat nggak makan ya bosku ya. Semoga cocok. Serta gacor juga di tempat bos-bosku semuanya. Oke, ini umpan sudah mantap ya bosku ya. Umpan ini tanpa kerutu pun siap tempur ya bosku ya. Jadi jangan khawatir. Namun jika lo bos-bosku ada kerutu, tambahkan ya bosku ya, supaya umpan kita bisa lebih mantap. Karena sangat berpengaruh juga untuk kerutu ya bosku ya. Jika lo kawan-kawan kita yang lain pakai kerutu dan kita tidak, itu bisa berpengaruh ya bosku ya. Namun jika lo bos-bosku di sana di kolamnya tidak diperbolehkan pakai kerutu, gaskan ya bosku ya, pakai seperti ini. Atau jika lo bos-bosku kepepet tidak ada kerutu, tidak masalah ya bosku ya. Umpan ini siap tempur, mau harian, mau lomba ataupun mataan, umpan ini siap gacor ya bosku ya. Jadi harapan besar kami, semoga umpan racikan yang KBR20 Sati Channel sajikan bisa bermanfaat ya bosku ya. Minimal hadirnya KBR20 Sati Channel bisa sedikit menambah referensi bos-bosku semua saat mengaduk umpan. Kami KBR21 Channel selalu sharing ya bosku ya, selalu berbagi dengan umpan racikan yang setelah kami pakai ya bosku ya, yang sudah teruji tentunya. Jikalau kami rasa umpan itu mantap, pasti selalu kami bagikan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Silahkan cek di beranda kami, sudah banyak sekali racikan umpan yang sudah kami bagikan, entah itu yang murnian, yang pakai esen, yang full esen, semuanya sudah jos ya bosku ya. Oke, umpan sudah siap tempur. Dan jika lo bos-bosku main ikan rame, 1 sendok makan atau bisa 2 sendok makan suntikan deho. Oke, gaspol bosku.